Tanpa atap coy, atapnya udah rubuh semua. Entah rubuh entah diambil orang, kita nggak tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Dakon TV. Kali ini kita mau explore salah satu tempat angker di Surabaya yang udah terkenal se-Indonesia juga. Penasaran ya? Ya, gak usah penasaran, udah kelihatan dari backgroundnya kayak gimana. Masa nggak tahu? Oke, tonton terus channel kita. Channel saya maksudnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe juga channel saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share ke teman-teman ataupun saudara kalian juga. Oke, terima kasih. Ini adalah tempatnya. Keliru. Wah, rumah hantu Darmo cuy. Wah, oke. Dah, tonton terus. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam. Kayak gini ya. Bus. Aduh, awas kesetrum dus. Buruk. Bismillah ya Allah. Assalamualaikum. Bismillah ya Allah. Bismillah. Apaan sih diperbarui tolol? Lemah lo bedo. Bismillah ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum. Keren lur. Ini tampak depannya ya. Wah, banyak graffiti guys. Banyak graffiti. Wis kok macam-macam wis. Assalamualaikum. Oh, dijawab. Undi bapake. Pak enak ndukur paling. Kan nangguri kok. Iya. Kata Mbak aja yang banjir. Panas soalnya ngukup. Ini ruang tengah ya kayaknya. Iya, ruang tengah yo. Iya, iya ruang tengah. Paling ya, aduh. Mamahku lho, Teh. Iya. Ini kayak gini ya. Ngorong tuh. Sebenarnya kita mau nge-vlog tadi malam ya. Tadi malam sekitar jam 12. Tapi teman-teman udah pada libur jadinya. Nggak mau. Jadi nggak jadi. Ini bekasnya kamar mandi kayaknya. Iya, kan wow, jangan dilihat itu. Oh, ada gambar yang buruk. Oh iya, oh, Mr. Johnny. Bukan itu, Mr. Roger. Gede banget ya rumahnya. Ini kan sangat sempurna. Dia aja dus. Dia kira sih. Teman-teman saya agak dagel. Ini halaman samping. Halaman samping. Ayo, mau kemana ya? Jadi kayak gini ya. Ini tadi pintu masuk kita. Pintu masuk. Itu basement. Basement. Oh, itu nak? Ayo. Oh, tuna, ayo. Selawat tadi. Yo, minta selawat tuna. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, guys. Assalamualaikum. Lanjut. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Horor ya? Horor. Ini bekasnya yang di kamar mandi. Iya. Iki basement. Aku ini ambil dulu. Ini basement ya? Iya. Itu ada ruangan juga. Gak berani masuk. Langsung ke dalam.
Itu ada basement lagi. Angker nggak? Bismillah. Pamit nggih. Assalamualaikum. Horor. Horor. Kita nggak berani banyak ngomong. Banyak tulisan-tulisan juga. Ini keringetan semua. Keringetan. Ini ruangan apa ya? Kok ada bekas galian juga? Assalamualaikum. Amit nggih. Amit nggih. Amit nggih. Ndukur no. Hai. Iki tetangga mau dulu. Iya. Ndur. Ini balik nang arah mana? Balik yang enggak. Ya jadi kayak gini ya. Kita mau ke lantai satu lagi. Ini kan tadi basement. Ruangannya banyak banget. Bismillah. Assalamualaikum. Kita takut meskipun ini siang hari. Apalagi kalau malam. Suasananya full. Full hutan. Ini ruangan lagi ya Allah. Ruangannya gede. Banyak banget ruangannya. Ini kita balik ke ruang tengah. Soalnya aku tinggal mau ngomongin mau di bawah. Karena ada kora ya sekarang. Ini kita ke lantai 2. Apa? Singgung banget semua. Iya. Oh, mana itu? Diuni lah. Hah? Diuni. Kok ngomong? Diuni kita ke lantai 2 ya. Ini saya sama Baron Ron. Ini suasana lantai 2. Ada ruangan lagi. Ada ruangan lagi yang ya segini nih kan full semak. Ya Allah, gede banget. Gede banget rumahnya. Ini bagian bawah. Tuh, masih ada kamar-kamar lagi. Ini kalau dilihat dari atas pakai drone lumayan. Cuma kita nggak punya drone. Ini ada ruangan lagi loh. Ini ada tangga ke bawah. Oh, itu yang ke situ. Itu kan pintu masuk. Itu pintu masuk. Ini kayak ruang tengah juga. Ini udah nggak? Saya nandukur mau lho. Ya, itu mana? Nang juga mau. Enggak. Enggak, mau tuh emang nandukur. Iya, nandukur gini. Oh, Mikey. Iya. Wah. Ini kayaknya dulu kamar paling ya. Iya. Kamar paling. Gede. Ini kamar ya. Ini kaca. Pintu. Gede loh kamarnya. Duduk tak? Itu di sana masih ada lagi. Gak kelihatan ya? Bentar. Itu di sana masih ada tangga lagi sebetulnya. Cuma gak kelihatan ya? Kita kesana langsung aja. Yuk, muter. Muran. Tanpa atap coy. Atapnya udah rubuh semua. Entah rubuh, entah diambil orang, kita nggak tahu. Nangis terong. Ini yang campak luar itu, yang di depan kelihatan kayak gini. Horor. Ini cuma kita siang hari ya. Coba kalau malam gitu auto bonyok mungkin. Diantemi setan.
itu yang tadi. Kita nggak tahu ya ini ruangan apa aja yang ada di sini. Pokoknya suasana seperti inilah dalamnya. Sudah nggak berbentuk. Dalam aja udah banyak pohon-pohon. Banyak pohon. Nek kono iku nek ruangan mana lho? Nek kono iku? Iya kan ada guru mudun rono. Iya nek ruangan mana? Wage ya Allah. Daunnya itu kayaknya patah bukan? Wage lho. Ngiri mana, ngiri mana? Ya cuma putra. Kalau lurus iki ruangan tak gak? Ruangan ya? Iya terus wah di ruangan yo. Ini Pak Rini. Enggak punya nangar itu ada. Iki ruangan mana nih? Lo, iki kamar mandi sama ini gede nih. Iki. Iki kamar mandi lo. Cuma ngaruh. Iki pasti ini tak. Rono kano? Rono. Iki kau jalan. Iki kau setengah jam itu mas. Nah, ora. Padahal malah rusak ini. Coba nang sing kono. Ayo. Oh, iki kok iso mudun ya. Nanti lewat kono mana ya? Ini kita nge-vlognya jam sekitar jam 2:30-3an lah. Kita mau ke ruangan yang situ. Kayak foto aja nih api dus. Api? Api ya horor. Lihat jam-jam sama ini api. Coba apa? Tok tok wani aku. Apa? Kita turun ya. Turun. Ini ada ruangan lagi. Wow. Kelihatan kan? Kita harus nunduk dikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ruangan apa ya? Oh, begini apa yang tak hidup gue? Iki. Loh. Masih ada ruangan lagi. Mungkin pagi lah. Itu ada ruangan lagi. Itu kamar mandi mana? Oh iya, kamar mandi ini Pak RT. Gede ya. Apa ya? Wush. Bukan bangunan juga awet. Assalamualaikum. Kenapa? Ini kok anak mana Rona? Iya, iya. Tapi dalam sekarang kesana. Bisa? Iki. Oh iya. Iki ana semelet to ndek. Ya ojo sing iku dus sing ngono dus. Ora aku semelet. Iki ana ukiran-ukiran iki rene. Endi? Iya. Iki kaya bekase ngono. Iki koyo kolam deh. Iya, kolam besare. Ya iki ana ukiran-ukiran wit-wit apa? Gunung-gunung ini berarti iki sore pasti kolam iki. Heeh. Pinter tata letak ya. Kak ketok, penutupan ilalang. Ini ada lagi. Ini jalan ke. Ini jalan ke atas yo. Iya. Do, jalan ke atas. Tapi pedot. Saya kini saya akan pedot lagi tu. Iya dah. Jadi contoh, tekan tercerang buku ini. Iya paling. Yang ini. Oh iya. Ini ruangan yang gede loh, kayak apa yang ini? Ini kamar. Masuk kamar? Enggak. Ini kayak apa ya? Kayak nggak ada live mana? Iya terus. Acara teater. Teater. Nah, kalau nak band-band, gitu, saya udah nonton lagi. Ini. Ini kamar lagi ruangan tapi kecil. Oh.
Surabaya kena gempa ya? Kurang ngerti lah aku, lebihan karo tapi katanya gak tau sih kayak sampai kena gempa kan mikiran aku kayak gini ya dalamnya ya. Pegel rek yang dimana ini? Sudah sepertinya bisa? Soalnya sudah diputar disini mah iya ndokur wes. Jadi suasana dalamnya kayak gini ya. Ini suasana siang emang kita gak bisa apa ngertiin ini ruangan apa, ini ruangan apa soalnya gak ada jejak bekas kasur atau apa gitu, kayak bersih gitu. Ini apa ya? Buat foto sih bagus, tapi yo horor. Horor ya? Nah dimana ini? Santai masih gitu ih. Tadi kan dari sana ya. Langsor mang sih anakku kok ya? Tahu. Ih, terus ini sama apa tadi? 9. 9 menit. Temen lo chat ngarep. Kali ini kita bayar kalau kalau kita bisa kena. Sen mana ini? Oh, kita tembus bawah. Tembus bawah. Loh, ada ruang lagi. Oh, ini gimana sih? Ini sih, wis mari. Wow. Gede. Itu toilet. Gimana, Ustah? Iya, wis. Oke, ruangan ini. Oke, sekian apa vlog dari rumah hantu Darmo. Sebenarnya kita nggak boleh masuk ke sini, tapi alhamdulillah ada bapaknya yang jaga, bantuin kita juga, ngawal kita. Jadi kayak gitu tadi suasananya, kita nggak tahu ruangan apa sebelah apa gitu, nggak tahu. Kita hanya menafsirkan aja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe juga, terutama. Share ya, share ke teman-teman ataupun siapalah. Oke, terima kasih.